Alif Bata Sajimha. Salut. Vanessa Angel dan suami Bibi Ardiansa sempat ajari Gala mengaji jelang hari kematian. Kabar mengejutkan datang dari pasangan selebriti Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Keduanya meninggal setelah kecelakaan tunggal di ruas jalan tol Nganjuk, Jawa Timur. Bahkan di dalam mobil yang ditumpanginya juga terdapat anak tercintanya, Gala. Namun kabar bahagia adalah putranya yang bernama Galaski Ardiansyah selamat dari kecelakaan tersebut. Sejumlah momen Vanessa, Bibi dan putranya Gala jelang kematiannya pun sontak menyita perhatian publik. Vanessa sempat mengunggah pertanyaan kepada publik soal perjalanannya dari Jakarta menuju Surabaya. "Ada yang bisa tebak aku mau kemana?" tanya Vanessa lewat instastory pribadinya. Selain itu, Vanessa dan Bibi sempat mengabadikan momen kebersamaannya. Mereka tampak berjalan berduaan. Akan tetapi yang menjadi sorotan karena keduanya membahas ulang tahun. Bahkan Vanessa secara langsung mengumumkan bahwa ia akan ulang tahun pada bulan Desember mendatang. Yang paling menyita perhatian dan mengharukan publik adalah momen ketika Vanessa dan Bibi mengajari putranya Gala melafalkan huruf Hijaiyah sebagai dasar untuk membaca Al-Quran. Simak terus kabar terpopuler dan terpercaya hanya di Populer Today. Alif Bata Sajimha.